Oke, nama saya Zil. Saya bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan. Masih 2018-an lah. 2019-2018. Cuman nggak nekunin pada waktu itu mainnya. Jadi ya biasa aja main biasa. Cuma suka koleksi unit aja. Cuma nggak banyak. Kendalanya yang pasti ya ini kan mainan mahal ya kalau menurut saya dan kantong saya ini lumayan mahal, jadi ya pasti dari keuangan sih dananya. Keluarga awalnya awalnya nggak gimana ya, sebenarnya dukung-dukung aja sih, cuma mungkin karena terkendala kita harus berprogres buat nabung supaya bisa dapat unit-unit yang kita mau. Nah, itu paling kendalanya. Kalau sekarang ini saya baru pakai unit pertama saya untuk sekarang ini ya, dulu sih pernah pakai AEG, cuma kalau sekarang ini saya pakai GBB, itu pakai Glock 19 dari KSC sama GBWR dari VXC. Kalau untuk unit sendiri perawatannya sebenarnya agak-agak sus. Kalau untuk perawatan pemain sih menurut saya ya asal rajin dibersihin, rajin dilumasi aja sih. Tapi kalau untuk ada problem tetap ke tuner. Kalau minyak itu saya udah percayakan di Gladius Tactical. Kebetulan ya itulah. Minyaknya pas buat unit GBB dan GBBR terutama. Aik juga bagus. Saat ini saya pakai gearnya yaitu multicam. Kalau untuk gear, ya multicam aja sih, paling sama perlengkapan kayak helm, vest, rompi, terus apa, glove, sepatu gitu-gitu aja sih. Saya gear itu belang-belang sebenarnya, ada beli bekas pakai orang juga, cuma kebanyakan sih saya kembali lagi ke Gladius Tactical sih kalau untuk beli pergiran duniawi lah. Ya kalau untuk barang second itu selagi apa masih bagus, dompet kita mampu, ya udah pakai barang second aja dulu lah, nggak apa-apa. Yang penting fungsinya berfungsi lah, masih bisa digunakan. Hanya sih ya kalau buat teman-teman sih nggak tahu, masing-masing orang pernah punya kendala ya. Kalau buat saya sendiri sih yang pasti sarannya nabung. Ya kalau dari supply barang sendiri sih kebetulan ya udah apa, Gladius Tactical juga udah nyediain sih dari atas sampai bawah tuh pasti ada, tinggal order aja. Tokopedia-nya juga ada nih kalau mau nih, nanti muncul twing twing twing. Kalau barang terlalu mahal sih enggak ya, relatif bagi setiap orang sih relatif ya. Cuma apa namanya ya, mudah-mudahan sih kalau dari saya Gladius Tactical lebih maju lagi. Lebih banyak lagi part-part yang masuk, lebih banyak lagi gear-gear yang masuk, yang variannya lebih banyak lah, bisa lebih banyak variannya. Wah, cepet banget, cepet. Udah gitu adminnya tuh kadang-kadang suka kasih motivasi katanya sih, katanya ngasih motivasi. Tapi ya, oke lah. Oh banyak, ada belt, ada holster, ada part-part apa namanya, GBBE, GBBR, GBB, GBBR tuh bisa order juga di sana kok.
Bisa PO juga ya, bisa PO. Ya harapannya yang tadi saya bilang, mudah-mudahan lebih banyak lagi part-part atau gear-gear baru yang masuk dari yang impor ya, impor gear-gear baru yang varian-varian baru yang masuk ke Glaudis Tactical supaya banyak pilihan dan enak untuk di check out. Ya, terima kasih Glaudis Tactical.